saya nak mendapat keputusan yang cemerlang untuk SPM ni. At least pun 5A ke atas. Kalau lebih baik straight A. Sebab apa saya nak? Sebab saya tahu lepas je saya dapat belajar dengan dapat keputusan yang baik, saya yakin saya akan dapat masuk ke universiti. Dan lepas saya masuk ke universiti, saya akan ambil jurusan undang-undang, iaitu peguam. Sebagai peguam, jadi saya akan dapat bekerja. Selepas saya habis, saya akan dapat bekerja. Dan dengan kerja tu, saya akan dapat duit, gaji yang cukup untuk saya tampung keluarga saya. Dan saya mampu untuk bawa ibu, ayah dan sekurang-kurangnya ibu dan ayah, kalau boleh semua keluarga saya, saya nak bawa pergi umrah untuk melakukan ibadah umrah, untuk balas jasa diorang semua yang dah bantu saya dari awal saya hidup sampai lah sekarang ni. Pasal yang kedua, saya nak pergi jalan-jalan ke seluruh negara dengan duit yang saya dapat sendiri. Saya nak pergi ke China ke, ke Canada, Jepun ke, untuk saya menikmati hari saya dengan kawan-kawan saya ke, dengan keluarga saya ke, ha, macam tu. Dan akhir sekali, saya harap saya dapat membeli satu rumah, rumah yang betul-betul untuk saya dan juga keluarga saya je. Ha, saya harap saya dapat pergi rumah tu. Sekurang-kurangnya saya dapat membeli sebuah rumah banglo. Saya harap.